Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Doapedia. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, salah satu yang diharapkan adalah hadirnya seorang bayi dalam keluarga kecilnya. Kehadiran seorang bayi dalam sebuah pernikahan akan membuat suasana menjadi lebih ceria dan menyenangkan. Rumah menjadi lebih hidup dengan tangisan bayi. Karena itu, harapan cepat hamil dan mendapatkan keturunan menjadi keinginan semua orang. Namun, tidak semua orang beruntung mendapatkan kesempatan cepat hamil. Ada yang harus menunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun agar bisa hamil dan mendapatkan keturunan seorang anak. Berbagai usaha tentu dilakukan orang agar bisa mendapatkan anugerah yang terbesar, yaitu diberi amanat seorang anak. Nah, jika saat ini Anda belum juga mendapatkan kesempatan tersebut, ada banyak cara dan doa agar cepat hamil, namun di antaranya yang telah selalu berhasil, Anda bernazarlah. Jika mendapat anak pria akan dinamai Muhammad, sungguh nazar ini sangat mujarab dan selalu berhasil. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang sulit mempunyai keturunan, lalu ia bernazar memberi nama anaknya dengan namaku, maka Allah akan memberikan keturunan padanya. Dijelaskan dalam Sirah Hakabiyah bahwa periwayat hadis ini termasuk orang yang tak punya keturunan. Kemudian ia mencoba resep nabawi tersebut, maka ia mempunyai anak. Ia namai Muhammad. Lalu ia nazar kembali, maka ia mendapat putra kembali, hingga ia mempunyai 7 anak putra yang bernama Muhammad. Lalu bagaimanakah doa atau amalan agar cepat hamil? Sebelum tahu, ayo subscribe dulu di channel Doapedia, aktifkan lonceng notifikasi Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar doa-doa yang insya Allah membawa hikmah bagi kehidupan Anda. Dan apabila Anda suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Salah satu doa dan amalan agar cepat hamil yang juga banyak dilakukan orang adalah dengan memperbanyak doa berikut ini. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin, yang artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkaulah pewaris yang paling baik. Percayalah, dalam waktu dekat ia akan mempunyai keturunan. Tidak berlaku lagi ucapan dokter bila kita berobat kepada Allah, yaitu dengan cahaya kemuliaan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, dan Zakaria ketika ia berdoa, maka kami mengabulkannya dan kami menghadiahkan kepadanya seorang putra, yaitu Nabi Yahya, dan kami sempurnakan untuknya istrinya dengan kehamilan. Surat Al-Anbiya ayat 89-90. Allah menceritakan kepada kita ayat ini untuk mengabarkan kepada kita semua bahwa inilah munajat untuk orang yang menginginkan keturunan. Ayat ini tidak turun untuk Nabi Zakaria saja, tapi untuk kita semua agar kita mengamalkannya. Maka sampaikanlah pada teman Anda atau saudara Anda agar ia mengamalkannya, dan yakinlah hanya Dia yang Maha Tunggal menguasai kehidupan dan Maha Tunggal menebarkan keturunan pada setiap janin wanita di muka bumi dari zaman ke zaman. Dan itulah doa agar cepat hamil yang dapat kami sampaikan. Silakan Anda baca doa tersebut secara rutin dan istiqomah setelah menunaikan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.